Oke teman-teman, sebelum memulai proyeknya, perhatikan ini baik-baik. Pertama, teman-teman siapkan alat-alat bahan. Setelah itu, teman-teman download templatenya di deskripsi video. Lalu, print ke cetakan atau ke komputer. Potong sesuai dengan polanya. Setelah itu, jiplak ke media kardus atau busati, terserah teman-teman. Lalu, rakit sesuai dengan video ini. Dan beri warna sesuai dengan karakter yang ada di gambar atau di serial aslinya. Hanya itu yang bisa saya bagikan. Langsung saja selamat berkarya dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar rezeki dan sehat selalu. Thank you.